Ini ada, ini apa nih? Joani atau niasa. Ikan niasa atau joani. Ceban 5. Ya, 10.005. Ini pohon-pohon berapa, Mas? 15 bonsai. 15.000 bonsai. Ih, murah-murah banget loh. Iya, rata-rata segitu. 4 cabang. Ya, tapi setelah corona survive cuma 4 akhirnya. Oh, tadinya berapa? 7. Masih ada yang Tamulang, Limo, Pitara. Wah, luar biasa. UPN. Wah, Bang Hadi ini ternyata bos ikan ini mengerikan. Ya, sama. Mie ayam, mie ayam. Kenapa gue jadi jualan mie ayam nih? Eh, kalian tahu nggak? Di samping tempat mie ayam dan warteg ini ada pusat perdagangan ikan hias kayaknya yang paling lengkap di Depok. Waduh, kita mau datang, mau grebek nih di dalam toko yang sebelah sini. Ada ikan apa aja di dalam? Kita ketemu lagi sama Bang Hadi. Ayo. Halo Bang. Halo. Gila, ini kayaknya toko makin gede aja ini. Enggak, masih sama kayak yang dulu. Nambah kayaknya rukonya. Ya, nambah sampai ujung. Nambah sampai ujung, ya. Luar biasa sekali ini. Sawangan hias predator fish. Ini kayaknya sawangan hias itu udah lama banget ya, Bang ya? Ya, dari 2013. Buset, 11 tahun. Ya, alhamdulillah. 11 tahun main ikan ya. Iya. Akhirnya dulu main dulu gimana? Dulu satu ruko doang. Dulu satu ini, habis itu kedua ini. Itu, ketiga itu, keempatan. Pak punya 4 ruko loh, keren banget ini. Kontrak. Tapi kan nambah ya. Tokonya. Oke, aku mau masuk nih. Boleh. Mau ngecek dari sini dulu apa dari mana? Mau dari situ boleh, ya? Dari sana boleh. Ini ada ikan-ikan kecil dulu nih. Ini ikan-ikan kecil aja. Ini ada apa? Ya, biasa ikan-ikan hias warga-warga sini. Di Depok paling rame apa, Bang? Ya ikan-ikan kecil kayak plati, neon, cikli-cikli, tanaman, aquascape, batu-batu. Oh, itu paling ya. Rame ya, paling. Ada juga hamster kita ini. Ini ada harganya lagi nih langsung. Ya. Plati Santa. Coba sebelah sini kameranya, sebelah sini. Nah. Nih ada Plati Santa tuh, ceban 6. Ya, 10.006. Kita dikelompokin 10.000, 10.000. Oh, nih ceban. Boleh beli kalau goceng 3. Ceban 7. Ya, ceban 7. Kalau ini goceng 3,5 dong. Ya, goceng bisa 4. Tapi goceng. Biasanya orang udah langsung beli 10-20. Oh, langsung 20 ya, biji. Rata-rata. Karena buat aquascape ya. Ya. Ini ada ini apa nih? Joani atau niasa. Ikan niasa atau joani. Ya. Ceban 5. Ya, 10.005. Ini murah loh, luar biasa ini. Terus ini ada ikan lemon. Ceban 5 juga. Ya, ceban 5. Ini murah loh, ya, ini neon lihat. Neon tetra 10.006. 10.006. Ya. Neon tetra. Ini Karolin apa nih? Karolin kayak plati merah putih. Oh, plati. Ya. Plati merah putih. Namanya Karolin. Ceban 8. Ceban 8. Satunya susah ya, 1.200. Ya, ya paling kalau ada yang nawar, nggak 10 aja boleh. Oh, boleh. Ya. Kalau nawar boleh. Biasanya dia beli banyak. Keren. Ini ada tetra. Ih, ini cakep ya, amat. Black tetra. Black tetra. Ya, ceban 8. Keren. Jadi di sini paling banyak ini ya, ikan-ikan kecil. Aquascape. Ya, kalau ini untuk ikan-ikan kecil, kalau ikan-ikan eksotiknya kita lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ya. Kita masuk dulu sebelah sini dong. Boleh. Coba lihat nih. Ya. Oh, ya. Kalau ini masih cana-canaan. Ini ya. Cana-canaan nih ya. Coba ya. Kita lihat di sini. Sebelum cana nih ada gurame padang. Ya, gurame padang, arwana. Ini ada arwana. Ya. Ini ada ini tanaman-tanaman khusus aquascape. Wih, ya murah-murah di sini paling 5.000 sampai 15.000an yang ini. Ini 15.000an. Ya, 5.000 sampai 15. Goceng juga ada goceng. Emang hampir rata-rata goceng semua. Ini ya. Goceng ceban, keong juga ada keong. Ya, keong-keong kayak ini, keong tandu. Ceban 6. Keongnya ceban 6. Widih. Nah, ini mulai cakep. Pohon-pohon berapa, Mas? 15 bonsai. 15.000 bonsai. Ih, murah-murah banget loh. Ya, rata-rata segitu. Ini di bawah apa ini? Ini mulai
Maru, Asiatica. Oh, ini cana-cana nih. Ya. Ini. Asiatica ceban satu. 10.000. Serius nih? Ya. Jual cana satu ceban. Ya. Wih, murah banget, guys. Cana Asiatica satu ceban. Cana ini Maru ya. Maru biasa 20-an. Yellow Sentarum 20.000. Ini Kalimaya. Asiatica Kalimaya. Ya, merah dia. Oh, ini merah bedanya. Ya. Wih, keren. Cakep ya. Amat itu. 40.000, guys. Wah, wow. Bulus albino. Wih, ada juga. Ya, bulus, ada kita nyediain kura-kura tuh. Juga. Tuh, ada bulus albino. Ya, bulus. 275. Nah, harganya di sini nggak mungkin digetok ya, karena ada ya. Ada tulisannya. Paling bedanya, bisa kurang nggak? Bisa. Oh, kurang bisa. Kalau lebih jangan ya. Ya. Oke. Okay. Oscar. Oscar, ini sebelah sini dulu nih. Oh, ini Maru. Maru, Maru Yellow Star biasa, tapi yes. Ukurannya agak gede. Yes, agak gede, 65.000 guys. Terus, ini Asiatica yang agak gede nih ya? Ya, itu 25. 25.000-an. Bawah yes juga, ya, agak gede, yes. 40.000. Ya. Nah ini? Nah ini Stewarti, kecil. Oh, Stewarti. Ya, Setiawati kalau anak-anak bilang. Setiawati. Setiawati. Ya, nama jalan tuh ya. Yeah. Ini Stewarti. Stewarti, ukuran 10 sentian. 45.000. Murah ini 45.000 ya. Ya. Yeah. Stewarti biasanya kayaknya agak mahal biasanya. Ya. Yeah. Ini murah nih. Oscar, Oscar berapa Oscar? Oscar, Oscar yang merah-merah ini 100.000-an. 100.000-an? Ya, Paris Red. Nah. Beneran ini 100.000? Bener, 100.000. Ih, murah-murah banget. Kalau yang ini Green Terror 20.000-an, ciklit. Green Terror 20.000? Ya, American ciklit. Gila, kok bisa ya punya 4 ruko ini? Maksudnya sampai biar ada muter, toko nomor. Biar muter kan. Kan ini untungnya dari mana kalau murah begini? Alhamdulillah ada lebihnya. Ada lebihnya masih? Ada lebihnya. Keren loh, murah banget ini guys. Wow, ini cepean nih, 100.000-an. Ya. Terus, ini bawahnya maksudnya Asiatica, Asiatica RSWS. Agak. Ukurannya agak gede ya. Oh, ini gede tuh di belakang. Ya, sekitar 20 cm lah. Berapa? 85.000. 85.000, guys. Waduh, ini harganya udah ditaruh di sini semua, jadi ya. Udah kayak supermarket ini, keren banget. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah ya. Sebelah. Jadi kita toko yang ini yang kedua nih, apa yang ini ketiga? Yang kedua. Oh, ini yang kedua. Ini kita juga nyediain kayu, hamster juga kita jadiin. Hamster ada hamster. Hamster berapa hamster? Ini 25.000-an. Oh, 25.000. Ada tikus putih. Oh, tikus juga kalau yang piara ular ya. Cupang. Nah, ini kita juga Cupang berapa cupang? Cupang 5.000-an aja. Cupang 5. Gila, ini udah ini bukan cuma toko ikan ini toko eksotik nih semua. Iya. Kita ada ular juga. Udin. Ini tiger albino sama ivory. Oh, ivory. 2 juta ivory. Ya. Ivory 2 juta. Ada premiumnya, ada ususnya. Tiger lavender 1,2 juta. Ya. Widih. Jualan retik juga ya. Ada ya. iguana berapa ada iguana? Iguana yang hijau 150-an. 150.000 yang hijau. Yang merah bawah 500-an. Ini 500.000 yang gede ya. Ya, udah jumbo. Gede, udah semeter lebih. Keren, luar biasa. Ya. Nih, toko pertama. Ya. Ya, ini toko pertama. Ini toko pertamanya, guys. Ini toko pertama. Tempat di mana semuanya awal. Dimulai. Masih jadi dulu ikan hias saja. Jadi dulu main ikan awalnya gimana bang? Hobi. Piara dulu. Ya kita awal. Piara dulu, coba. Tuh kayaknya makin banyak, coba dijual. Oh. Nah, akhirnya laku. Wah kayaknya bagus buat bisnis nih. Oh. Alhamdulillah pelan-pelan buka toko. Dulu jualannya waktu 2013 di rumah. Itu gimana di rumah? Di rumah. Jadi orang datang ke rumah, terlama-kelamaan, wah kayaknya harus buka toko. Coba nyari kontrakan dekat-dekat sini, dapet. Oh keren, tapi dari dulu setia ya mama di sini ya tempatnya ya? Iya, dari awal nggak pernah pindah, paling nambah cabang aja. Oh udah ada cabang lagi? Makanya kalau di map kan ada soalnya 1, 2, 3, 4. Berarti ini bukan tempat satu-satunya nih, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain. Ada 4 cabang? Ya, tapi setelah corona survive cuma 4 akhirnya. Oh, tadinya berapa? 7. Masih ada yang Tamulang, Limo, Pitara. Wah, ya, luar biasa. UPN. Wah, Bang Hadi ini ternyata bos ikan ini mengerikan. Nah, sama aja. Ah, ini sugar glider juga ada. Sugar glider ada juga. Ini yang platinum yang putih. Oke, ini sugar glider platinum. Ah. Ini cuma masih kecil. Iya, masih kecil banget. Berapa harganya ini? Yang ini 1.250. 1.250. Ini lucunya. Hello. Ini lusistik ya? Apa ya, Lucy. Lusistik. Ya. Lucu banget. Matanya hitam, badannya putih. Lucy. Masih kecil lucy nih, ada lusistik. 1.250.000. Ya, ada dua sih. Ada dua. Pasang dia. Oh, sepasang. Kan depan langsung jalan raya, ya. Strategis banget. Pernah ada yang hilang nggak sih, Bang? Ada aja yang hilang. Makanya kita pasang CCTV 24 jam. Wah. Wow. Tapi tetap aja kalau ada niat yang ambil, yang ambil. Ada. Maksudnya ada. Diambil gitu, maling. Ada. Ya, dikantongin. Tapi memang bukan ikan. Kura-kura, salamander. Oh, ada. Salamander juga ada. Salamander juga ada. Wah, nggak boleh tuh ya.
beli kalau misalkan mau pelihara, jangan main ambil aja. Ini nah, nih dari sini nih, ada ikan perot. Nah, perot, lohan. Jadi digabung sama lohan nih. Mana lohannya? Oh ini. Lohannya cukup 15 ribuan aja, perotnya 50-an. Ya. Serius? Iya. Ikan lohan 15 ribu? Beneran tuh? Iya. Wah gila, lohan 15 ribu baru pernah denger gue. Lohan 15 ribu, perot ya, gocap. Perotnya 50-an. Perot 50 ribu. Ini ikan sepat juga ada sih. Ini sepat golden. Dia masuk kelas gurame, tapi gurame yang kecil. Sepat okay. Golden. Ada sepat biru juga, ini sepat ralis, ini sepat biru. Oh, sepat biru ada. Ya, ada gabung ini. Koki sama botia, ini okay. Ada. Sepat biru ceban 5. Ya, sama sepat golden ceban 6 malah. Ceban 6 lebih murah ya. Lagi. Kita sini udah paket-paket sih per 10.000. Iya, iya, tapi kalau dihitung satu ikan untungnya berapa? Cuma 500 perak dong, Bang. Antara 1.000, ya paling kecil 500, paling besar 2.000, 3.000. Kalau ikan-ikan kecil kan dia akumulasinya orang beli berapa ya lumayan. Oh iya, lumayan masih ada selisihnya ya. Karena orang enggak bisa tuh pasti. Keren loh, Abang. Yeah. Maksudnya kan biasanya orang enggak getok ya, Pak, harganya. Jadi datang ke toko itu mereka udah enggak dipermainkan harga. Iya, iya. Yang udah. Ada, "Mas, saya mau beli banyak, boleh kurang enggak?" Boleh. Karena udah jelas harganya udah tertera di sini. Lagian kalau cabangnya 7 bisa gila kita ya kalau misalkan harganya nggak dipatok. Bener. Nih, ada lagi nih. Ini cantik banget. Halo. Glowfish. Ini kan rekayasa genetika. Oh iya? Ya, jadi ilmuwan menggabungkan dari unsur ubur-ubur. Hah? Akhirnya bisa permanen warnanya. Oh, dari ubur-ubur? Ya, dari warna ubur-ubur. Oh, keren banget. Ini bisa permanen warnanya ini. Dari indukan sampai anak kan warnanya kayak gitu. Yang ini tetra kan? Yang, ya, tadinya hijau, dia black tetra, black jadinya tetra. Begini glowfish tetra. Tadinya black tetra ini. Terus yang ini kecil? Itu blue electric. Ini juga ubur-ubur juga? Bukan, itu sudah asli. Sudah namanya blue. Karena blue electric. Ini lucu banget. Ini blue electric berapa harganya? 10.003, yang glowfishnya 5.000-an. Satu yang gocek glowfishnya. Ini ada arwana-arwana juga di sini ya, di atas ada golden, super red, golden. Ya, ada super red juga. Coba kita tanya kalau golden berapa nih harganya? 2, yang ini 3 jutaan. 3 juta. Ya, kalau golden yang kecil ini 800. Ini 800, golden red 800 ribu guys. Ya. Terus supret 2,8. Supret 2,8 juta. Bisa nego. Oh, ini masih bisa nego. Masih bisa nego. 2,8 juta. Ih, ini ada ini juga nih. Ini Florida gar. Florida gar, masih kecil. Ceban. Ya, 10.000. Enggak bisa besar tapi paling ya 50-60 cm. Ya segini-segini aja Florida gar ya. Ceban? Iya, 10.000. Serius? Iya. Nah, harganya 10.000 rupiah guys ini. Gila. Murah banget. Ini juga. Ya, ini paket. Sepat-sepat tadi, ceban 5. Ceban 5, botia. Ramelezi, botia. Botia green. Yang mana? Ya, ada jenisnya lagi. Botia green, dia umumnya. Nah, itu. Oh, itu yang belakang tuh. Hijau. Ih, cantik banget. Ya, ada botia green, botia Kalimantan yang tadi sana. Ini botia India, abu-abu. Oh, ada botia India juga. Ya, ini juga glowfish rekayasa juga. Ini tadinya Sumatera ya? Biasa jadi Sumatera green sama red. Wow. Ya. Yang ini harganya berapa? Botia 15.000 2. Ya. Sumatera glowfish. Gocengan juga. 10.000 2, 10.000 2. Kapiat nih. Kapiat ini 10.004. 10.004. Ya, ini yang kecil. Gila, ini mah namanya. Dantis. Ini kayak toko ceban 3, Bang, tapi ya. Jualannya ikan. Ini mah bukan toko ikan sebenarnya. Ya. Yang premium juga banyak, makanya biar nggak kaget. Ada ya? Oh, ini pelan-pelan ya? Kita ya. Pelan-pelan, kita pelan-pelan. Ya, kalau premium jutaan mah ada di sebelah. Kura Brazil, 35.000. Ya, 35. Oh. Kita mah sukanya yang murah-murah, Bang. Kita mah sudah suka yang mahal-mahal. Nih, yang ini nih. Ini, oh, tadi 3 juta ya ini ya. Nah, ini ada apa lagi di sebelah sini? Nih, ada kaviat gede. Nah, ini ada ular dulu nih. Ternyata. Nah, gue nggak lihat ada retik-retik. Ada ular, retik albino, ivory, sama... Retik albino, nih, ivory. Ikan paru-paru. Wih. African lungfish. Ada lungfish di sini. Ya, ada lungfish. Ini kan mahal, Bang. Punya. Ada yang standarnya. Ini standar itu Anectens yang lumayan marble. Okay. Yang marble 2 jutaan. Uh-huh. Jadi marble itu full marking. Oke, okay, yang kayak jadi gini ada ya. Spot-spotnya. Tapi kalau yang standar itu Anectens, dia markingnya jarang. Polos. Berapa harganya? 750. Oh, ini 750.000. Ini agak timpang ya di sini 2.500 sih karena satu. Ini 750.000 ya. Itulah pentingnya label harga. Ah, biar tahu. Ya, jadi kan orang datang ke toko ikan tuh cuma pengen lihat-lihat dulu. Ah. Oh, harganya masuk kantong nggak? Oh, ternyata masuk kantong. Kalau nggak masuk, saya nabung lah. Oh iya, nah. Iya. Ntar besok bisa datang lagi ya. Beli lagi yang ini. Tinggal yang nego harga aja. Yang ini yang total. Marble ini berapa? Total 2 juta. 2 juta. 2 juta harganya. 2 juta. 2 juta 750. 750. 750. Ya. 750. Yang 2 juta cuma 2. Ada dua yang lucu itu. Wow. Ada kura-kura juga. Keren. Jadi kita menyediakan kura-kura selain bulus albino tadi,
Brazil, dada merah, Ambon. Dada merah ada, Ambon ada. Ambon ada, dada merah. Gila, ini lengkap banget tokonya, Bang. Kaget gue. Beneran lengkap loh. Toko pinggir jalan. Tapi lengkap banget. Ini ada lagi, RFF. Ada. Ini Yellow Fever. Oh, ini Yellow. RFF ada di sebelah. Oke, ini Yellow. Yellow tuh lebih murah ya? Gedean. Ya, Yellow ini 200-an. 225.000, ya. Guys. Kalau kafiat yang ini 15-an, yang ini 25 agak gedean. 15.000, ini 25.000. Ya, nah ini lagi ikan tiger. Wih, ya, kecilnya ya. Lucu banget. Kecil-kecil lucu banget, tapi lumayan juga. Mahal ini. 50.000. Satunya 50.000, guys. Bungkus lah ya. Padahal masih kecil ya. Iya. Wow. Kalau makin gede makin lebih mahal. Kan sekarang memang betul. Permintaan banyak tapi di alam langka. Dan sini dari Indonesia ya? Ya, endemik. Endemik Indonesia, Sumatera sama Kalimantan. Tapi lucu banget kalau yang kecil-kecil gini. Ya, lucu. Kalau banyak. Satunya gocap tapi? Ya, satunya 50.000. Satunya 50.000, guys. Tapi ini banyak banget. Tapi ini udah tinggal dikit karena sudah banyak kirim. Oh. Karena kita kirim juga. Wah, ini ada yang ngamuk nih barusan nih. Nah, kalau ini ikan maskot yang tahu sejarah kita pasti tahu dari dulu selalu ada. Ya, Bang Adi nih ya? Ya, dari 2013 awal. Ini udah 11 tahun. 11 tahun umurnya. 11 tahun. Nih, galak kan minta ampun. Makanya selalu kita tulis maskot sayangan tidak untuk dijual, jangan disentuh, pecah ganti. Apanya pecah? Kacanya. Oh, kacanya bisa pecah? Ya kalau nyodok terus ganti. Oh iya, kalau misalkan dia apa? Kalau om punya tangan pasti pengen kalau pegang. Iya, tapi kalau kita masuk putus dari kita ya. Oh, dia kok bisa galak gini, Bang? Kayak cana, Bang? Ya, karena mungkin piaraan dari awal. Wow. Ini istimewa sih, kepalanya nyendok, badannya lebar. Kayak ini ya, kayak sumo ya. Ya. Kalau kita sebut, kalau di mungkin di red, dia sumo dia. Ya. Wah, keren banget bentuknya. Wah, mantap. Ini ada ikan laut nih? Ini bukan? Ya, bukan. Ini seperti laut. African cichlid, African cichlid digabung. Ya, masih ada snow white sama lemon. Oh, ada snow white dan lemon. Ya, memang suasananya dibikin kayak laut. Jadi orang kok kayak ikan laut cakep. Padahal ini air tawar. Padahal ya? Air tawar. Wah, cakep. Oke, jadi ini ikan-ikan yang terjangkau. Ini masih ada satu terakhir nih, apa ya? Ikan naga ini. Ikan palmas. Palmas albino senegalus. Ya, albino senegalus sama albino biasa ada di cherry. 20.000-an. 20.000. Waktunya kita pindah ke sebelah berarti. Boleh. Kalau kemarin ikan tidurnya tahun lalu, ini belum tidur sekarang. Ini yang gede. Gua enggak lihat, tunggu. Belum. Jangan pergi lo. Nih, di sini ternyata ada lagi. Apa itu, Bang? Oh, ini baung jaksa, ikan tidur. Dia bisa tidur. Gede banget. Ya. Ya lumayan. Anjir. Makanya dia sendiri enggak bisa digabung dengan yang lain karena sangat teritorial, galak. Galak banget. Ya, makanya ini sebutannya devil catfish. Masih bisa disebut seperti devil itu. Catfish, ikan iblis. Waduh, nih. Jadi kalau digabung sama yang lain bisa ngebelah yang lain, makan yang lain. Wow. Gua punya di rumah tapi kecil, segini ini gede banget, ya. Sumpah. Nah, jis, berapa duit itu? 700? 750. 750.000. Gede banget, sumpah. Ini berapa senti, Bang? 75 senti, itu ikan jumbo monster. Wow. Tuh. Oke, kita ke sebelah. Boleh. Kita lihat ikan-ikan yang sedikit lebih mahal ya. Jadi memang lengkap ya, semua yang murahnya ada, yang mahalnya ada, juga ada. Yang premium juga ada. Yang premium di mulai sebelah sini. Yang premium. Oke, ini dia, guys. Wah, nah, berarti ini toko ketiga. Toko ketiga. Nah, ini toko ketiga. Toko ketiga. Dari yang biasa-biasa terus meningkat ke ikan-ikan yang mahal. Ya. Sebenarnya lebih untung yang kecil-kecil tapi banyak, apa yang gede-gede tapi... Kalau diakumulasi lebih untung kecil-kecil lebih banyak. Oh gitu? Ya, tapi kan kita toko ikan tuh harus lengkap, variatif. Oh, iya. Orang, di sana nggak ada, di sini ada. Kita coba main. Oh, jadi ada semua ya? Ya, jadi nggak harus untung sih. Ya, kita mengadakan orang datang seneng banget. Gila, ada orang jualan ikan nggak harus untung. Sedekah juga boleh ya? Ya, pasti untung sih. Oh, pasti untung soalnya. Ya. Ini. Ini koi. Koi? Koi Sukabumi lah, koi parung orang koi, bilang. Koi Sukabumi. Ini 35.000-an. 35.000-an. Nah, ukuran 25-30. Terus ada RTC. Ya, lele Amazon. Berapa? 100, yang gedean 150. 100.000 dan 150.000. Lele Amazon RTC. Ya, ini glowfish yang kecil. Masih ada yang kecil-kecil juga nih di sini. 10.003, 10.004. Oh, glowfish ada yang lebih murah lagi. Ya, kalau tadi kan agak besar. Nah, itu lumayan harganya beda. Yang ini agak kecil ya. Ada silver dollar, blegos, Sumatera, Plati, ceban-ceban masih nih. Udang, ya. Semua rata-rata ceban. Ceban 6, ceban 8, ceban 5. Ceban 6, ceban 8, ceban 5 ada barbir, glasswing, Odessa barb, zebra pink, red eye, manosa, koral, nigapi. Sebelah sini ada lagi. Nah, ini khusus parrot-parrot kecil. Oh, ini parrot kecil. Ya, blue polar, dan Texas, ini Texas nih, Texas parrot. Ya, blue polar nih, sama blue polar platinum putih-putih. Wih, cantik banget ini ya. Ada yang platinum, guys. Ini parrot mini, nggak bisa besar. Wow, harganya berapa, Bang? Harganya 15 ribuan. Ini semuanya sama? Ya, semua sama. Oh, 15 ribuan, guys. Parrot.
ini murah juga nih, 15 ribuan. Wow. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ya, waduh, ini yang lumayan set. Premium nih agak ini di kan sini. Kan gede-gede banget. Sini dulu. Ini koki, perkoki-kokian goldfish. Goldfish. Ini antara 50 sampai 65 ribu. Wih, ini 50-65 ribu. Ya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke daerah ikan gocap ke atas ya. Ikan-ikan agak mahal nih. Kalau main fish-nya, angel fish-nya 10 ribuan. Oh, main fish, ya. Angel fish 10 ribu. Yang ini 50 ribu. Ya, 50-an. 50 ribuan. Ada rancu. Ada rancu, ada oranda, red cap, ada randa. Ada oranda jambul ya, oranda hitam. Wow. Nah ini juga yang agak ini? Ke bawah. Ini panda kecilan. Ini sekitar 25-30. 25-30 ribu. Ini ada sapu-sapu juga, cuma sapu-sapunya mahal. Hah? Ini sapu-sapu mentega. Oh. Kuning gibicep. Oh ini gibicep. Ya. Berapa harganya? 85 ribu. Sapu-sapu 85 ribu. Kalau bikin somai mahal ya bang ya? Ya lumayan. Somainya jadi 100 ribu seporsi. Iya. Wah lucu banget ada gibicep. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak banget. Ya banyak. Nah, wow. Kalau ini bawahnya? Kelas bawal, dolar-dolaran, Metinis fasciatus. Oh, apa ya, namanya? Metinis fasciatus. Metinis fasciatus. Ya, ini ya dari Sungai Amazon lah habitatnya, dari, ya. Dari Amazon juga. Ya. Jenisnya banyak ini, tapi yang ini Metinis fasciatus. Bisa digabung sama yang lain predator. Kalau seukuran enggak masalah. Yang penting seukuran. Ya, tapi kalau lebih kecil ya saling makan. Oke. Ya. Predator berarti ini ya, ya. Termasuk ya. Oke, di sini ada arwana-arwana. Ada, ini green pino. Oh, ini ada arwana pino juga ada, arwana ya, hijau. Ini green pino. Wow, berapa harganya? Ini 375. 375 ribu arwana ya. Pino. Ya, ini per wow. Diskusan. Wih, keren. Ini diskusinya cakep-cakep. Ya. Lihat, guys. Ya, ini wow. 85.000 sampai 225. 85 sampai 225. Kita ngitungnya ukuran sih, jadi untuk jenis kan karena abstrak ya, diskusi kita nggak paham. Okay. Jadi anak-anak jualnya ukuran, yang gede banget 225, okay. Yang kecil 85 gitu. Oh, tergantung dia kecil apa gede. Kecil ya. 85 nih, yang kayak gini nih, 85. Nah. Dan rata-rata diskusi tuh orang-orang kesini ngeliat cocok pilih. Benar-benar, ya. Karena diskusi emang cakepnya rame-rame gini ya. Ya, cakepnya rame-rame. Terus kita bisa milih, ini kayak ada turquoise nih, ada ya, turquoise. Turquoise, red turquoise, red melon, rosan merah, golden, ada terus golden. Ini white diamond kayak ya. Gini. Wah, cakep. Ada ikan rainbow. Rainbow balon. Rainbow balon? Ya, rainbow tapi balon, dia nggak bisa besar. Oh, kecil ya, terus? Bulet aja, bulet. Oh, dia akan ya. Ngebulet, dia nggak bisa ya. Gede ya? Ya, segini-segini terus. Dia. Rainbow Boss Money tapi yang balon, 25.000. 25.000. Ya. Murah. Nah, ini untuk perleleannya. Apa nih? Ikan ini apa nih? Granulosus oxidoras niger ini yang impor-impor lah. Ini yang mahal-mahal nih, ya. Guys. Ini yang bisa sampai 1 meter up di alam. Nah, ini yang mahal-mahal nih, bisa 1 meter ke atas ya. Ya, 650. Ini apa nih? Ini granulosus ini 650.000. Ada 650.000 granulosus. Ya. Terus, waduh, ada oxidoras niger. Ada oxidoras niger juga. Nah, ada irwini. Ini megalodoras. Ini no. Lengkap banget lele-lelenya. Nah, ada irwini. Nah, ini irwini nih. Ini irwini. Irwininya cakep banget. Nah, ini granulosus. Oke. Okay. Ya. Kita lihat berapa harganya nih. Yang irwini 650, granulosus 650, oxidoras 450. Oke, oxidoras 450, irwini 650. Ya. Granulosus juga. Granulosus juga. Ih, lucu banget. Gede, udah besar. Gede banget ini. Wow. Ini harganya pukulatan nih, kecil gede. Ya, tinggal orangnya aja maunya mau gede apa mau kecil. Oh, mau gede boleh, kecil ya, boleh, kecil, guys. Boleh. Karena kan kita ngambilnya sama, mungkin ada yang kalah makan, ada ya. Yang lebih banyak makan. Iya. Keren. Ada juga ikan mahal ternyata. Ya. Wow, kita ikan masuk. Ikan yang nih. Gede-gede. Oke, kita masuknya yang gua suka nih, ikan-ikan jumbo predatoran. Nah, yang dicampur-campur ya, campur wah, sari. Ini dia nih, ada gurame padang. Gurame padang, ini terus, arwana banjar. Arwana banjar, Red. Sebenarnya kayak super red, tapi nggak tahu udah jadinya begitu. Oke, kayak super red, tapi ini banjar red ya? Ya. Terus ini ada giant mekong. Giant mekong catfish. Giant mekong catfish, Thailand. Berapa harganya itu? Ini 350. 350.000 giant mekong ini segede banget ya. Ya, gurame padang 100.000-an. Gurame padang cepean. Ini ada ikan naga Palmas laprade. Oh, ini laprade. Semua ya. Ini ya? Ya, ini ya, semuanya laprade. Semua laprade, guys. Berapa harganya? 350. 350.000. Ada niger. Oxidoras niger. Berapa? Itu hampir 40 cm 1 juta. 1 juta rupiah. Oh, ini gede tapi ya. Sebelahnya vulture catfish. Wih, vulture catfish ada juga di sini. Ya, 35 cm-an ya, 1,8. Oh, mahal ternyata ini ya. Lumayan. 1,8 juta. Nah, yang mahal ini nih, pike. Wih, odoe pike nih. Iya, bukan. Oh, bukan. Ini cisla red atabapo. Oh, atabapo. Atabapo, 30 cm, 2 juta. Wow. Ih,
cantik banget tata baponya. 2 juta ya? 2 juta. Tapi ini gede lu. Nah, lumayan 30 cm ya, udah 2 tahunan. Wah, 2 tahun di sini. Ya di sini. Oh, 2 tahun. Nih. Beli dalbino. Yang unik gini 2,5, yang normal 3,5. Oke, ini yang ini 2,5. Ya, orang ngegunting gitu. Belakang 3,5. 3,5. Oke, mantep bawah. Silver albino gini 850. 850.000. Ya. Bawah. Ini gurame dari apa tuh? Supplier sih bilang dari Thailand, tapi okay. Di kita juga ada gurame Sabah. Kalimantan gurame biasanya Sabah. Ada. Oh, ini agak mahal ya? Ya, lumayan. Jadi 250. 250.000 gurame, buset mahal banget. Ya. Wow. Keren ya, ini yang premium-premium. Sebelahnya. Nah, sebelahnya, ini baru Odoe Paik. Oh yang ini Odoe Paik. Harganya berapa? Odoe Paik dan Genghis Khan. Yang Odoe tapi ini rata-rata minus. Oh, jadi bawaan catat, mulutnya unik, matanya ada yang buta, 150-an. 150.000-an Odoe Paik. Kalau Genghis Khan, nih sebelahnya Genghis Khan. Anjir yang ini lucu banget. Genghis Khan 15-17 cm. 50.000-an. Tunggu, gue dari tadi agak sempit gak bisa lihat soalnya. Ih, ini lucu amat mulutnya. Iya, lucu, unik. Ini bisa makan nih bang? Bisa, itu sampai gede. Dan tadinya kecil. Oh gitu. Bang, sebenarnya harus kita bawa pulang nih. Ada ikan aneh begini bentuknya nih. Iya. Wow. Unik kayaknya. Mulutnya kayak megalodon gitu, lucu banget. Wah ini kita bungkus satu berarti ini ya, abis ini ya. Wah. Ini ada yang unik, kaviat panda. Mana? Ya ini. Mana? Dia bergabung sama Red Feveng. Oh ini? Matanya hitamnya panda, makanya disebut kaviat panda. Oh, ini masih impor. Kaviat panda. Ya. Serius nih? Masih impor? Masih impor. Gua gak pernah lihat kalau ini. Kita ngambil dari Qianhu. Qianhu kan impor dari Singapura. Oke. Berapa duit ini? Kaviat panda 35.000. Oh murah ya? Ya kan masih kecil. Kalau gede mahal. Oke. Okay. Kaviat panda. Nah, kalau Red Feveng-nya 10 sentian, ini 250. 250.000 Red Feveng. Oke, 250.000. Ini apa ini? Arwana Golden. Golden 2,5 juta. 2,5 juta. Nah, ada lagi kan mahal. Ada Feveng albino, tapi dia namanya Procilodus lineatus albino. Jadi sekelas sama Feveng, yellow Feveng sama red Feveng. Tapi albino. Ya, ini lebih langka lagi. Wow. 1.650.000. Wih, mahal juga ya. Ya. Apa sebutnya tadi? Procilodus lineatus albino. Procilodus lineatus albino. Ya. Masih sekelas sama Feveng ya? Masih sekelas, sekerabat. Cuma dia bisa lebih besar sampai 90 cm di alam. Bisa sampai 90 cm, jadi bisa gede banget, guys. Nih, ini ada juga ikan. Ini rajanya African Tiger Fish, Goliath Tiger Fish. Goliath. Di alam sampai 2 meter. Goliath Tiger Fish. Wow, giginya serem banget ya, tuh. Iya, udah kecil aja udah lumayan 10 cm ini. Berapa harganya? 900. 900.000, guys. Ya. Masih kecil gini. Kaviat SB terus sapu-sapu mentega. Ada gibicep lagi, ya, gibicep terus kaviat, kaviat short body. Nah, ini kita lele-lele premium yang bawah. Apa ini? Piraiba filamentosum. Oh iya, ada piraiba juga di sini. Ya, yang ini keren. Hampir 25 cm, 2 juta. 2 juta piraiba filamentosum. Ya. Untuk vulture catfish nih yang sekitar 25 cm juga vulture. Vulture catfish berapa? Ya. 1 juta. 1 juta. Ya. Ada Genghis Khan platinum. Ya, platinum lokal sih kayaknya. Label platinum lokal nih Genghis Khan. Berapa? 400. 400 Genghis Khan platinum. Ya. Wow. Gila ini kan lengkap banget sumpah. Yeah. Udah kayak di komunitas Facebook nih lengkap bener. Wah, oke. Ini masih ada yang lebih rare lagi. Ini endemik Cina. Masih ada lagi. Apa lagi nih? Ini big head cup albino. Artinya kepalanya besar. Makanya kepalanya besar. Oh, sombong dia ya? Iya, nanti besarnya akan besar kepalanya. Kepalanya beneran kepalanya doang gede. Ini berapa, bisa sampai 2 meter. Bisa sampai 2 meter. Di alam. 550.000. Berapa? 550? 550.000. Ada lagi nih, lele impor juga. Apa ini? Makanya disebut cahaya bulan, moonlight, flavican catfish. Flavican. Wah, ini mahal nih. Lumayan, 1.850.000. Gila, lele 1,8, guys. Ini dia nih flavican catfish. Ini lele yang paling gue suka juga nih, cakep banget ya. Eh, ya. Lucu banget ya, ini kayak ada kumisnya, guys. Ya, nanti panjang ekornya itu. Wah, kayak tigrinus ya. Ya. Ekornya panjang gitu nanti. Wow. Ini termasuk bawal Amazon juga nih. Apa ini? Ini Milius combudi white bar. Oh, ini bisa sampai besar white bar. Yang ini 450, 10 cm. 400.000, 450.000, 10 cm. Atasnya ada arwana-arwana lagi. Arwana golden ini yang 800-an. Kayak di sebelah ya, mirip sama ya. Sama ini juga yang 800-an. Ini 800-an. Ini ada pari. Nah, wih, pari juga ada. Buat arwana. Wih, ada Black pari. Black Diamond Hybrid. Black Diamond Hybrid, berapa harganya? Tapi coraknya cakep. Wow. Ya, keren, 2,8. 2,8. Channel Albino Catfish. Ya, baru pertama lihat nih. Harganya mahal nggak?
Yang segede gini 850. Wow, mahal ya ternyata ya. Lumayan. 850.000 channel wow. Albino Catfish. Oh, ini masir-masir ya. Ya, masir-masir impor. Wow. Ada Torsinensis Red, ini yang merah, yang bakalan merah. Terus nih. Ada Phoenix Barb. Phoenix Barb sama TOR Sinensis. Sama Neo Golden Benasi. Wih, nah, ada Golden Benasi ya. Nih. Cakep banget. Ya. Wah, ini khusus masir-masir nih buat yang suka. Ya. Ikan-ikan masir ini masih harganya 4,5 sampai 5,5. Wih, masih segini udah segitu harganya ya. Ya. 400 sampai 500 ribuan. Ini kalau gede mahal banget lo bisa ya, jutaan ya, guys. Jutaan, makanya kecilnya lumayan. Kecilnya mahal ya. Bawah. Apa ini? Ini Chinese Blue Masir Neo Heater yang gelap-gelap itu. Okay. Kalau yang panjang putih ini Aral Barbel Lucio Barbus Albino. Oh, Lucio Barbus ya. Albino. Bisa Lucio sampai 1 meter. Albino. Bisa sampai 1 meter di alam. Serius? Ya. Wah, bisa gede banget ini. Berapa harganya? Yang besar segitu seperti ini 4,5. Yang Chinese Blue Masirnya juga 4,5. 450.000 ya. Ya. Keren banget Lucio Barbus. Wow, sama Blue Mars Masir. Nah, masuklah ini lagi. Mungkin Amazon yang termasuk yang besar, Golden Dorado. Ada Dorado juga. Gila di sini Golden semuanya Dorado. Ada loh. Ada. Karena kita memang bergerak khusus predator. Saya sampai lemes loh aduh ngelihatnya. Ini sama kolektor ikan lengkapan di sini sumpah. Gila. Ada aja. Silver albino, Golden Dorado, caveat SB. Kenapa harus ada caveat? Karena kalau kenapa? Cuma Dorado, mereka saling serang. Oh, berantem. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada penghobi yang suka caracin mau digabung banyak, jangan sama-sama caracin aja, tambahin yang kayak caveat. Jadi pemecah fokus mereka. Caracin tuh kayak pike gitu ya, ini kayak ya. Pike, African Tiger Fish, Dorado. Goliath, gini-gini kalau mau digabung gitu. Harus kasih caveat juga. Ya. Walaupun murah sangat berguna ya. Ya, ini jadi ya. Mereka nggak saling ngehajar. Wow. Cantik banget. Nggak dikasih makan ya, pasti berantem. Iya dong, harus tetap dikasih makan lah. Kalau nggak, semua juga berantem. Ya. Kita juga berantem, Pak, kalau dikasih makan nih. Nah, ini masir orang-orang. Juga. Ini masir tapi India punya, Thor Malabar. Oh, yang ini Thor Malabar. Ya, yang lebar-lebar. Nah, ini adalah Lucio Barbus Albino, ada yang normal. Nah. Oh, yang ini yang ini albino nih yang matanya merah. Iya, yang mata merah normal. Badannya kuning, yang normal abu-abu tuh panjang. Ih, lucu banget. Nah, berapa itu harganya ini? Yang normal 2,5, yang albino 2,5, yang Thor Malabar 300. Oh, 2,5 sampai 300 lebih murah ya. Dikit, lebih kecil dari yang tadi ya. Lah, masuk ke Peacock Bass, Temensis Venezuela. Ada Pibas Temensis. Iya. Venezuela. Ini Temensis Venezuela. Harganya 13,350. 350.000. Ya. Wow. Cakep banget. Ini bawahnya Milius SP Blackberry. Kecil. Oh, Blackberry. Masih kecil, ya, kecil. Masih ada bibit Blackberry. Lah, 70.000-an. Cakep lengkap bener ini. Ini kayaknya udah di pojok kita ya. Ya, ini ada lagi. Bayar paling ke toko keempat. Toko keempat apa ini terakhir nih? Ini, toko keempat khusus rak-rak akuarium. Widih. Rak sama akuariumnya kita sediain rak akuarium bak fiber. Buat toko lagi bisa ya ini mah. Ya. Buat toko yang mau buka toko bisa juga ya. Nih kayaknya nih. Jadi ini stok akuariumnya ada di sini sampai depan. Oke, ada di sini sampai depan. Sama khusus box styrofoam, kita dari ukuran kecil sampai besar ada. Buat yang mau ngirim-ngirim. Ya, untuk ngirim frozen food atau apa ke sini aja juga. Ada box styrofoam. Ada. Ya? Ukurannya. Keren. Ini mah udah kayak supermarket nih, Bang Hadi. Waduh. Ya, ini eksotik semua lengkap, ada semuanya. Rak akuarium. Rak ada, akuarium ada, ikan ada, reptil ada, kura ada. Hamster sugar glider hamster ada sugar wah ada. Gila lengkap banget ini toko inspiratif sekali dari satu toko sekarang udah sampai 4 ya dari satu toko dari ikan murah sampai mahal jutaan ada loh. Jadi kalau mau kesini nih alamatnya di mana ini Bang? Kalau di map tinggal klik Sawangan Hias 1 Predator Fish. Sawangan Hias 1. Kalau yang 2 3 beda ya? Beda. Tetap pusatnya di sini. Kalau yang lain kecil-kecil cuma ikan kecil. Oke. Kalau ikan predator eksotiknya full di sini. Tetap di sini. Jadi main-main ke sini. Ya. Ketik di Google Maps. Ada Instagram juga. Ada tuh. Instagram Sawangan Hias Aquarium. Sawangan Hias Aquarium. Tokped juga udah bisa. Tokped. Sawangan Hias 1 Predator Fish. Itu dia. Ini ada semua di Tokped yang mahal-mahal. Oh enggak. Yang mahal-mahal ada. Oh, kalau yang kecil-kecil murah enggak ada. Oh, ngirimnya susah ya, kecil. Karena kan resikonya berat dan enggak seberapa. Ya. Lebih baik beli di toko langsung. Kalau akuarium nggak bisa Tokped. Oh iya berat, ya. Pecah kalau nggak ya. Beli di tempat terdekat. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Makasih banyak Bang Hadi ya. Saya terima kasih banyak. Sukses luar biasa, selalu. Sukses selalu. Semoga tokonya cabangnya sampai 22. Amin. 200 kalau misalnya. Amin. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Audrey King of the Jungle. You've been watching in Exotic Animals. Bye bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram, Audrey A. King of the Jungle, dan juga TikTok. See you on the next adventure.